Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ayam Hias Jawa Tengah, channel yang membahas berbagai macam jenis ayam hias, baik lokal maupun impor, serta berbagai macam cara beternak, baik itu beternak ayam, baik ayam-ayam hias maupun ayam-ayam yang biasa, serta tentunya terkait dunia usaha. Nah, kali ini kita akan membahas terkait jenis ayam termahal, yang mana ayam-ayam tersebut asli dari Indonesia. Nah, tentunya ayam-ayam tersebut memiliki beberapa keistimewaan ya teman-teman, baik dari ukurannya maupun suaranya, serta bentuk ataupun wujud dari ayam-ayam asli Indonesia tersebut, sehingga ayam tersebut bisa dinilai mahal. Oleh karena itu, langsung aja kita simak videonya. Nah, ini yang pertama. Nah, itu tadi adalah kokok dari ayam belung, teman-teman. Ayam yang berasal dari Cianjur. Untuk ayam belung sendiri, harganya bervariasi dari 300.000 hingga 15 juta. Nah, 15 juta ataupun lebih itu karena ayam-ayam tersebut adalah ayam juara nasional ataupun daerah yang mana langsung diambil oleh penghobi, sehingga ayam-ayam tersebut memiliki nilai yang cukup tinggi. Keunikannya tentunya ada di suara, kemudian di ukuran tubuhnya cukup-cukup jumbo. Kemudian yang ketiga adalah dari penampilannya. Nah, kontesnya ada tiga jenis, yaitu suara, berat badan, dan juga kesempurnaan wujud dari ayam belung itu sendiri, sehingga ayam-ayam ini sangat istimewa dan harganya cukup mahal. Itu yang pertama. Kemudian kali ini adalah yang kedua. Yang kedua adalah ayam asli dari Indonesia, yaitu ayam hutan hijau. Nah, untuk ayam hutan hijau ini sendiri harganya variasi ya teman-teman, berkisar dari anakan biasanya adalah 125 atau 150.000, kalau dewasa yang jinak dan juga gacor itu biasanya sampai 4 juta rupiah, tergantung dari jenis-jenisnya. Nah, untuk ayam hutan hijau sendiri, untuk jantan itu harganya segitu. Kalau untuk betina biasanya hanya bonus atau harganya sekitar 200 hingga 300.000 rupiah. Nah, untuk ayam hutan hijau ini memiliki beberapa jenis, teman-teman. Bukan jenis ataupun berbeda, tapi satu sama lain hampir mirip, cuman memang perbedaannya hanya asalnya serta dari karakteristik tingkah laku dan juga tubuhnya. Nah, yang pertama, ayam hutan hijau itu adalah ayam yang berasal dari daerah Jawa, yaitu ada beberapa di Kulon Progo itu. Kemudian yang kedua ada dari daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kemudian ada selanjutnya dari Bali. Kalau untuk daerah Jawa sendiri yang terbanyak ya teman-teman, ada dari daerah Yogyakarta, kemudian dari daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Jawa Barat, dan juga ada beberapa ayam hutan hijau yang memang populasinya masih sangat banyak, khususnya di daerah-daerah Jawa Timur yang banyak pegunungannya, seperti Trenggalek, Tulungagung, itu masih cukup banyak untuk populasi ayam hutan hijau. Nah, ayam hutan hijau ini merupakan ayam asli Indonesia, yang mana konon kalau dalam buku Pak Triwanta, Profesor Triwanta, dosen UGM, itu ayam hutan hijau merupakan nenek moyang dari ayam-ayam kampung yang ada di Indonesia. Oleh karena itu bentuknya mirip dan tingkah lakunya juga mirip, teman-teman. Nah, untuk harga dari ayam hutan hijau sendiri itu tergantung dari jinak atau tidaknya. Biasanya kalau tetasan itu harganya lebih mahal daripada tangkapan. Apalagi kalau dia sudah rajin berkokok, terus mau kawin dodokan, nah itu harganya relatif menjadi lebih mahal. Oleh karena itu, teman-teman harus tahu spek atau spesifikasi dari ayam hutan hijau yang akan teman-teman beli, sehingga itu akan mempengaruhi harga dari ayam hutan hijau itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah ayam sempidan, atau yang biasa dikenal sebagai Borneo Crested Fairback Pheasant. Ayam ini memiliki keunikan di bagian jambulnya, teman-teman, dan juga warna tubuhnya yang sangat-sangat elok. Untuk harga ayam sempidan sendiri saat ini berkisar 5 juta rupiah hingga 8 juta rupiah satu pasangnya.
itu tentunya tergantung dari jinak atau tidaknya, kemudian posisinya itu sudah induk atau belum, sudah pernah bertelur atau belum di dalam penangkarannya. Karena ayam ini merupakan salah satu ayam yang hampir dilindungi, sehingga harganya akan menjadi semakin lebih mahal tentunya. Nah, yang keempat adalah ayam yang tentunya kita semua tahu adalah ayam cemani. Nah, ayam cemani ini merupakan ayam termahal yang saat ini hingga harganya itu ratusan juta ya teman-teman. Kalau konon katanya ada yang sampai darah-darahnya hitam. Cuma kalau itu masih menjadi pertanyaan ya teman-teman. Jadi kalau ayam cemani ini keunikannya tentunya dari warnanya. Makanya disebut sebagai Lamborghini Chicken karena memang harganya juga cukup istimewa di luar negeri. Harganya masih terbilang sangat-sangat mahal karena unik, baik dari cengger, bulu, tubuh, dan semua dari ayam cemani ini berwarna hitam, mungkin kecuali darahnya ya teman-teman. Oke, sekian video dari MBS Jawa Tengah.